Mengratus-ratus warga Kabupaten Cianjur melakukan unjuk rasa di hadapan kantor Bupati Tirta DPRD Cianjur, Poe Rebo Berang. Etan war unjuk rasa tengah dongsok pemerintah Cianjur, segancangna memenai infrastruktur jalan di tapal wates Kabupaten Cianjur Tur Purwakarta. Pangna kitu jero 25 tahun, eta jalan anu rusak teh tacan kungsi di omea. Mengratus-ratus warga desa Cigunung Herang, kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, ngelakonan unjuk rasa di hadapan kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Rebo Berang. Eta nu unjuk rasa teh nagih janji bupati anu bakal ngomean eta jalan alternatif Kabupaten Cianjur, Purwakarta. Pangna kitu eta jalan anu panjangna 17 km teh salila 25 tahun tacan kungsi di omean. Padahal eta jalan dipake ku mangrebu-rebu warga, kenyorang kagiatan anasa popoe. Eta jalan anu nepungkeun desa Cigunung Herang jeung kecamatan Cikalong Kulon teh mangrupa jalur alternatif anu nepungkeun Kabupaten Cianjur Katut Purwakarta. Tapi jalan anu rusak parna ngagejet kagiatan ekonomi warga di eta desa. Koordinator unjuk rasa Ina nembrakeun leuwih ti 3.000 warga desa Cigunung Herang ngarasa henteu ditalingakeun ku pamarentahan Kabupaten Cianjur tur kawas anu dianaktereukeun. Sokomo leuwih ti sataun mangsa pamarentahan Irfan Rifano Muhtar, tapi tacan aya pangwangunan nanaon di Kabupaten Cianjur. Kami datang ke Dewan ini awal-awal memang saya akan menagih janji Bupati. Sewaktu dia kampanye dulu, di mana posisinya di bawah jembatan Cigunung Herang, dia ketika saya jadi Bupati, jalan untuk Cigunung Herang akan saya utamakan. Kata dia, nah nyampe sekarang udah pertengahan jabatan, dia kemarin pernah ke Talaga, dia hanya melihat perbatasan saja. Untuk masalah jalan seolah-olah dia lupa hal seperti itu. Terus dia mengatakan, ada istilahnya, melibat ke Purwakarta. Kan kalau Purwakarta istimewa ya, jelas saya akui. Kalau Cianjur dia melambangkan jago. Kata saya ini, pikiran saya, ini jago itu adalah benar-benar Cianjur kuat, gagah, pemberani, apa itu adalah sindiran bagi kami. Warga miharap Bupati Cianjur nyumponan janjina anu bakal seganjana ngomean jalan anu kiwari kaayanana kawiang pikal wangen. Warga oge ngancam upama pamarentah Cianjur henteu nyumponan pangdong sokna, sakumna warga Cigunung Herang bakal misahkeun diri di pamarentahan Cianjur tur pindah ka pandudukan ka Kabupaten Purwakarta. Heri Setiawan, Bandung TV.